والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, yang saya hormati Ketua Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Slamet Ma'arif, yang saya hormati Ketua GNPF Ustadz Yusuf Harta, Ketua Umum Front Pembela Islam K.H. Ahmad Sobri Lubis, para habaib, para alim ulama yang hari ini begitu banyak berkumpul, yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa disebut semua satu persatu, juga yang saya hormati Ketua Panitia Ustadz Awid Masyhuri, dan yang saya hormati, yang kami semua sambut dengan tangan terbuka dan perasaan bahagia, para peserta reuni akbar 212. Alhamdulillah, kita mulai dengan bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dalam suasana yang begitu teduh, tenang, aman, damai. Maulid Akbar berlangsung di Monas dalam keadaan yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah. Kami bersyukur, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya, tepatnya ini yang keempat kalinya, Monas menjadi tempat di mana semua berkumpul di lapangan yang besar ini, dikirimkan pesan bahwa jumlah bisa banyak, ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru. Ketika sampai di tempat ini, pesan yang dikirimkan adalah semua hadir mengirimkan pesan damai, aman, dan meneduhkan bagi semua. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ratusan ribu yang datang, banyak yang khawatir. Insya Allah hari ini ketika semua berkumpul, maka yang dikirimkan adalah juga pesan yang sama. Hari ini semua berjalan dengan tenang dan damai. Jutaan jumlahnya ya? Jutaan tuh katanya. Saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini pesan singkat saja, bahwa Republik Indonesia, bangsa Indonesia sering dipuji karena keberagamannya. Bangsa Indonesia sering menarik perhatian dan sering kita sampaikan karena keberagamannya. Saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, sesungguhnya yang unik dari bangsa Indonesia bukan hanya soal keberagaman. Banyak bangsa-bangsa lain yang tidak kalah beragam dengan Indonesia. Lihat India, lihat Tiongkok, lihat Papua New Guinea, lihat Afghanistan. Mereka semua tak kalah beragam dari kita. Apa yang unik bangsa Indonesia dibanding yang lain? Keunikan kita adalah di sini ada persatuan Indonesia. Dan semua yang berada di tempat ini, semua adalah cermin persatuan Indonesia. Karena itu kita seringkali mendorong, mengangkat, justru mengatakan kita beragam. Ya benar, tapi banyak yang beragam. Yang sesungguhnya hebat Indonesia adalah di sini ada persatuan. Tapi sekalian, persatuan itu tidak dijaga dengan retorika. Persatuan itu tidak dijaga dengan hanya mengirimkan tulisan atau lisan. Persatuan itu dijaga dengan menghadirkan keadilan. Tidak mungkin ada persatuan dalam ketidakadilan. Tanpa keadilan tidak mungkin ada persatuan. Betul?
Karena itu keadilan menjadi penting. Kalau kita ingin mempertahankan terus apa yang sudah dibangun oleh para pendiri Republik ini, oleh para pejuang di masa-masa sebelumnya, maka tanggung jawab kita hari ini adalah memastikan hadirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kesetaraan kesempatan ada, ketika perlakuan yang sama ada pada setiap warga negara Indonesia, maka di situ kita akan merasakan keadilan. Dan dengan itu kita akan memiliki persatuan. Bapak Ibu saudara sekalian, para habaib, para alim ulama yang saya hormati, inilah yang sekarang menjadi fokus perhatian kami di Jakarta. Bahwa kami bukan sekedar ingin membangun infrastruktur fisik, justru yang menjadi perhatian adalah kami ingin menegakkan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Ini salah satu masalah mendasar, ada ketimpangan berbagai aspek. Karena itu bagi semuanya yang hadir di sini, mari kita tunjukkan bahwa untuk kita bisa hadirkan persatuan, kita harus ada keadilan. Itu dasar sekali. Yang kedua, sekalian, kita di sini selain bermunajat, selain reuni, kita juga sama-sama memperingati Maulid Nabi, Nabi besar Muhammad SAW. Kita berada di sini memperingati sekaligus secara eksplisit mengingatkan diri kita bahwa 14 abad yang lalu hadir seorang manusia yang sampai dengan hari ini setiap detail peristiwanya tercatat diingat. Kita semua hadir karena kita rindu kepada Rasulullah. Kita semua hadir karena kita cinta kepada Rasulullah. Dan itu karena akhlaknya. Karena itu sekarang tanggung jawab kita adalah menunjukkan bahwa manusia sempurna, manusia akhlak termulia, memiliki pengikut yang akhlaknya mendekati akhlak Rasulullah. Insya Allah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mendekati akhlak itu. Kesabarannya, kemampuan untuk mengelola berbagai tantangan, dan di Jakarta kita merasakan, di Jakarta tantangannya tidak pernah berhenti, keramaiannya tidak pernah berhenti. Tapi insya Allah kebisingan itu tidak akan mengganggu semua ikhtiar untuk menghadirkan keadilan di Jakarta. Ini sebabnya kita berharap lewat maulid ini, apalagi alhamdulillah sekarang Monas sering digunakan untuk kegiatan Maulid Akbar. Di tempat ini menjadi tempat di mana begitu banyak warga Jakarta berkumpul. Insya Allah dengan terselenggaranya itu semua, maka Jakarta kembali menjadi tempat di mana keberkahan Allah hadir di kota ini. Kepada seluruh peserta yang datang dari seluruh Indonesia, atas nama masyarakat Jakarta dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Kami menyambut di tempat ini dengan berbagai macam fasilitas untuk memastikan bahwa semua yang hadir ke sini, semua kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Doakan mereka-mereka yang bertugas dalam sunyi, para petugas-petugas yang menyiapkan tempat wudhu, yang mereka menyiapkan tempat untuk mobile, berbagai fasilitas, doakan mereka selalu diberikan kesehatan. Mereka tak tampak di permukaan, mereka tak tampil di panggung, tapi mereka orang-orang yang bekerja memastikan semua berjalan dengan lancar. Izinkan saya mengakhiri dan mengucapkan sekali lagi selamat dan salam, sampaikan salam hangat kepada seluruh keluarga di kampung halaman, sampaikan selamat dan salam kepada seluruh jamaah dimanapun berada, sampaikan kepada semua bahwa alhamdulillah Jakarta saat ini adalah kota yang tenang damai, dan insya Allah semua yang direncanakan dihadirkan di Jakarta akan bisa tertunaikan dengan baik. Dan insya Allah Maulid Akbar ini menjadi sebuah majlis yang penuh keberkahan, di mana orang-orang yang kembali membawa keberkahannya. Demikian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan.
Allahumma fiq ila qulutarik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa subscribe ya!